Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Murnia Cahya. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ada dapat orderan disuruh ngerakit speaker aktif 12 in ya teman-teman. Nah di sini waktu proses perakitan atau pembuatan nggak bisa saya videoin ya teman-teman karena ada sesuatu hal dan ini pemiliknya minta cepat jadi ya teman-teman. Jadi di sini saya reviewkan untuk hasilnya ya teman-teman. Oke langsung saja teman-teman. Di sini yang si pemiliknya pesan disuruh ngerakit speaker aktif 12 in ukuran 12 in dan pakai tweeter ya teman-teman. Oke nah di sini banyak barang bekas yang saya pakai dan itu sudah kesepakatan sama pemiliknya karena saya punya speaker ya teman-teman, speaker bekas saya spool ulang dan alhamdulillah bisa bunyi ya teman-teman. Nah, oke langsung saja teman-teman, di sini speaker aktif 12 in untuk speakernya pakai tipe Canon, Canon lawas ukuran 12 in. Ini untuk speaker sepulan ya teman-teman. Terus tweeternya ini pakai ACR tapi yang enggak ada magnetnya ya teman-teman. Kita lihat di panel belakang untuk tone control, echo sama volmic saya taruh di panel belakang ya teman-teman. Karena di panel depan sudah enggak ada tempatnya. Oh ya, untuk tampilan box depan seperti ini teman-teman. Ini boxnya beli jadi di toko yang ukuran kecil. Oke, kita lihat dulu di panel belakangnya. Nah, untuk panel belakang seperti ini teman-teman. Nah ini. Oke, yang pertama di sini ada pakai kabel, kabel AC Kitani buntung. Terus di sini ada terminal speaker, terminal input jack RCA. Ini untuk kabel antena ya, antena radio FM pada modul MP3 Bluetooth, teman-teman. Nah, di sini saya pakai ini, teman-teman. Tone control mono 2 transistor ya atau tone control transistor, teman-teman bisa cari di toko elektronik. Ini yang saya pakai mono, teman-teman. Dan di sini saya menggunakan preamp 1 transistor untuk volmic volume mic mikrofon ya teman-teman. Dan di sini saya pakai echo Hugos teman-teman, echo Hugos. Nah bentuknya seperti ini. Nah echo Hugos teman-teman. Nah echo Hugos ini sendiri juga saya modif ya teman-teman, tapi insya Allah nanti kalau ada kesempatan bikin rakit ampli yang pakai Echo Ghost akan saya reviewkan untuk hasil modifannya teman-teman. Dan untuk tone control 2TR saya pakai ini teman-teman. Nah, kenapa kok pakai ini mas? Ini menurut saya enak ya teman-teman, suaranya itu enak kalau dipakai di ruangan. Dan di sini saya menggunakan modul MP3 Bluetooth dan jack mic saya pakai 2 ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke daleman mesin. Untuk driver saya menggunakan driver Namek yang biasa saya rakit untuk speaker aktif 12 in. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya. Untuk driver saya rakit sendiri teman-teman menggunakan PCB lubang. Untuk Elko, nah di sini Elko power supply saya menggunakan 50 volt 4700 itu sebanyak 4 biji teman-teman atau 2 set 2 pasang. Nah untuk finalnya, oke okay, untuk final saya menggunakan 5200 1 set. Itu yang bagus ya teman-teman. Finalnya pakai 5200 1 set. Terus oh ya untuk tegangan teman-teman, untuk tegangan saya pakai
27 VAC karena dikarenakan trafonya gulung sendiri, teman-teman. Ya, karena trafonya saya keluarkan tegangan di 27 VAC CT, untuk DC-nya ketemu di 37 ya, 37 VDC CT. Itu sudah kuat untuk ngangkat speaker aktif 12 in biar suaranya itu bisa keluar maksimal ya, teman-teman. Nah, jadi untuk trafo sendiri saya menggunakan trafo 5 ampere kecil juga bekas, teman-teman, trafonya itu. Nah, untuk trafonya sendiri saya menggunakan kawat email ukuran, saya pakai 0,8 mili. Untuk sekundernya itu, untuk sekundernya, teman-teman, untuk primernya saya menggunakan 0,3 mili. Di kawatnya super besar ya, teman-teman. Untuk ukuran 5 ampere kecil seperti itu, teman-teman. Nah, apalagi ya, teman-teman. Jadi untuk panel belakang itu aja, teman-teman. Oh ya, untuk speaker Canon lawas itu yang anu, teman-teman, saya pakai yang magnetnya itu besar. Jadi ada beberapa speaker Canon itu ada yang magnetnya besar, ada yang magnetnya sedang, dan ada yang magnetnya itu kecil ya, teman-teman. Nah, yang di sini saya gunakan tipe Canon, namun magnetnya itu lumayan besar, cukup besar, teman-teman. Jadi untuk suaranya bisa keluar maksimal ya, teman-teman. Nah, oke, jadi itu aja, teman-teman, yang saya pakai di speaker aktif 12 in ini. Oke, kita coba nyalakan speaker aktif 12 in ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini langsung nyala, teman-teman. Nah, untuk musik kemungkinan saya nggak ngeplay musik ya, teman-teman, dikarenakan kemungkinan takut copyright. Nah, ini untuk fitur FM atau radio ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini speaker aktifnya itu digunakan untuk kayak kumpulan atau ada acara-acara seperti pidato atau ada acara keluarga gitu ya, teman-teman. Jadi ini digunakan, banyak digunakan untuk mikrofon. Oke, kita coba untuk mikrofonnya, teman-teman. Untuk hasil suaranya seperti ini. Cilotis dua satu dua, dicoba lotis. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi untuk tes mikrofon. Cilotis dua satu dua, dicoba lotis. Untuk mikrofon ini sendiri saya lewatkan atau saya pakaiin ke ini, teman-teman, tone control. Nah, jadi untuk pengaturan nada mikrofon saya lewatin di bass treble. Oke, jadi di sini untuk bass treble saya putar di angka jarum 12 ya, di jarum 12, di jam 12 seperti ini suaranya. Halo, this G satu, dicoba low. Oke, saya akan tambah bass. Oke, nanti bisa teman-teman bedakan suaranya. Wow. Oke, sebentar. Halo, this dua dua. Nah, suaranya sedikit ngebass ya, teman-teman. G low, this satu.
Oke, di sini saya coba tambah treble. Nanti teman-teman bisa bedakan suaranya. Dis dua, dis dua, satu satu, dicoba lo, dis dis dis. Nah, jadi di sini untuk mikrofon atau volume mix saya lewatkan ke tone untuk apa? Bisa diatur mikrofonnya ya untuk nada bass sama nada treble-nya. Biar enak ya, teman-teman. C no this dua satu dua dicoba this this this. Nah, untuk di rakitan saya sendiri, alhamdulillah teman-teman nggak ada noise ketika mikrofon digunakan ya, digunakan untuk mikrofon. Oke, untuk hasil suaranya seperti ini. G lo is is satu satu dua dicoba is. G lo is do satu dicoba G lo is do satu is. Untuk hasil suaranya seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini speaker aktif 12 in sudah jadi. Jilok ya. Oke, sekali lagi. Jilok dis dua satu dua dicoba dis dis satu satu. Oke teman-teman. Untuk review video kali ini cukup sampai di sini. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin nanti kalau bisa saya jawab, saya akan balas di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Oke, terima kasih. G lo is is. This satu dicoba lo this.